hari terasa cepat berlalu. 3 tahun kita menyelami telaga ilmu di sini, mengukir pendidikan untuk masa depan yang gemilang. Hingga tak sadar, tiba saat kita saling menatap. Tinggalkan cerita kebersamaan, meninggalkan makna yang jadi kenangan. Perpisahan hanya kata peninggalan sejenak dari tempat peraduan ilmu. Tak ada alasan untuk saling lupakan kenangan. Kebersamaan kan terus berlanjut dalam persaudaraan. Berbekal akhlak, Al-Quran, akademik dan bahasa, kita gapai cita-cita kita yang gemilang. Pesan-pesan terakhir setelah ini gimana, ayo? Kamu bikin vlog ya? Apa aja di rekam? Ayo dong! Kan Bang malam ini mau ngedit videonya buat YouTube. Lu tau? Ya iya dong, aduh lah. Bakal dong. Kangen atuh dah, bakal kangen. Pesan-pesannya dong, gimana dong di perpisahan ini? Sedih om. Sedih. Soalnya saya sama Mami beda people. Oh gitu. Gak ketemu lagi kan? Hah? Aku juga ketemu lagi ya. Tapi dia kalau habis pulang bimbel suka mampir rumah saya om. Suka nyebelin, tiba-tiba datang. Kan mau ada di rumah gak? Iya, oke gue datang. Oke gue datang, oke kita muter-muter. Oke kita makan, astagfirullahaladzim Mami. Mana kamu pulang aja? Si Ebrewi, cek aku. Tapi masih situ. Neopensasi.